Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Rumah Almini Channel. Oke teman-teman, hari ini saya akan membagikan proses makeover dapur yang ada di rumah kami. Ini tampilan dapur kami sebelum kita makeover ya teman-teman. Sebelumnya saya pernah memakeover untuk tampilan lantai di dapur ini. Dan untuk hari ini saya akan merubah untuk tampilan bagian dinding dan juga menambahkan beberapa dekorasi untuk dapur kami. Penasaran nanti perubahannya seperti apa? Tonton terus ya videonya sampai akhir.
Dan sekarang tinggal kita taruh kembali di atas rak tempat-tempat bumbu yang sudah kita rapikan tadi. Untuk bumbu-bumbunya, diletakkan dalam wadah yang sama sesuai dengan jenisnya agar memudahkan untuk mencarinya ya. Lalu tambahkan juga tanaman untuk menambah dekorasi ruangan. Sudah nampak rapi sekarang rak bagian atasnya. Untuk proses makeover dapur kita kali ini, kita bisa mengerjakan semuanya sendiri tanpa bantuan tukang. Selanjutnya, untuk yang terakhir, tinggal kita rapikan kembali rak bawang dan juga tempat minyaknya. Oke teman-teman, inilah hasil akhir makeover dapur kita kali ini. Nampak banyak perubahannya ya sebelum dan sesudah kita makeover. Dan buat teman-teman yang juga punya rencana ingin membuat suasana baru di dapurnya, mungkin video kali ini bisa memberi inspirasi. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir, dan semoga video kali ini bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya di Rumah Almini Channel. Terima kasih.